apa piye iki? Lho malah ngene bebek mentok. Jadi niki omahe sampean. Lah sampean sak niki manggone teng pundi? Tidur ya, tidure teng mriku. Sing niki empelan iki. Tidure masake teng niki. Iki omahe sapa? Rane ya. Hah? Rane. Anake. Kok ana banyune iki lho malah mbok kei badhe lepi banyu terus piye? Nganu ngalir sendiri, Pak. Ngalir sendiri. Iya. Ya ceritanya gini Pak, dulu kan mau merenovasi ini tuh Pak, karena pandemi ini terhalang, tidak bisa melanjutkan bangunnya ini Pak. Lah saat durungnya nyambut dia apa? Biasa lagi buruh tani. Buruh? Iya. Oh. Kan, nak petani kan ngerti Pak, sitik, mungkin dilumpuk ke, sitik, dilumpuk ke. Ternyata sekarang kerja agak sulit. Bisa nyalangi ngono. Iya. Nyalangi untuk piro? Pokoknya dapat sekian, nanti terus di nganu. Nyalangi langsung. Iya. Berapa tahun nih sampai gawe iso mendasi? Kisaran 2 tahunan, Pak. Tak kirimi, mek aku butuhe nyutulo nggih Pak Kades nggih. Kerjasama warga gotong royong. Ya karo kader-kader didokke. Ini Pak. Ini biasanya niki. Oke, Ra. Oke. Saya itu dulu pernah pas tak parani rumahnya enggak bagus. Ternyata kaderku di Purbalingga, Bu. Pun Pak Gub, ngeten mawon. Ini kerjasamanya pun mereka lo gerak kabeh ngono. Wah, top banget, seragam meneh. Yang begini ini, orang tak kira tentara. Tak kira tentara atau polisi. Jadi ya, kerik desa gugur gunung ngono tau. Ayo ewang-ewang ngono. Ini pun sanggup kan? Sanggup, Pak. Udah, Pak. Orang. Memang untuk warga-warga itu gotong royong masih bagus. Ya lah, nang gerobokan aku ndelok kabeh wong gotong royonge juas kene. Eh buat nek kene, nggih. Ya wis. Tetandani ya. Siap, Pak.